warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati unsur pejabat pemerintah setempat bersama seluruh staf dan jajarannya yang hadir, yang kami muliakan Bapak Dr. Samsi Pomalingo selaku tuan rumah ponakan dari almarhumah, yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah ta'ziah yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-20 Rajab. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah. Longgomo oma mola Sya'bani, longgomo oma mola Ramadhan. Amin. Syukur kita yang kedua malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Doktor, yang MC Muhammadiyah, yang ceramah orang NU. Mohon maaf saya lupa, Qori'ah Nasional Telarita. Memang beliau Qori'ah asuhan Ibu Hajah Maria Ulfa, satu pondok Quran besar di Jawa. Dan mereka setiap hari dilatih, tidak sama dengan di Gorontalo, di Mapolimo MCQ Poli latihan. Kalau di pondok Qur'annya Ibu Hajah Maria Ulfa itu setiap hari mereka dilatih. Jadi salah satu santrinya ini Clarita. Clarita ini pernah saya dampingi di Medan, MTQ Nasional di Medan. Pernah di Ambon. Tapi dulu dia masih tampil, masih anak-anak. Nah sekarang so cewek. Jadi ada cowok yang mau suka cari istri boleh, tapi harus tahu mengaji. Karena uti Korea, uti internasional, jabo Korea tingkat dusun. Mengadi tema lebar mata kebalau lah, amen tem. Kalerita, nanti kalerita uti. Oh sepulang. Di sini dia Ustaz, kenapa dia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umat di akhir zaman, khususnya kita yang hadir pada kesempatan ini, terlebih khusus kepada almarhumah. Tapi lepo sababu lilo ea itolo abuatea anun dialuti almarhumah jalo abuatea itu anun dialuti almarhumah dialu uti cerama anun dialuti almarhumah dialu uti dosi tuangnya kukisi. Tapi lepo sababu lilo ea itolo abuatea ti almarhumah tama mola malimohui kuburu donggolo wali sababu rezeki lo tada data. Angkat tangan yang sudah kodos sababu lioti almarhumah, kecuali pencerama yang belum mendapat dos lepet tadi mengolio sen mata ma ya tadi mengolio wau NU an Muhammad ini kita kodos ini jangan mengol mengol di NU apa lo maafu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kalau bicara mati ini
salah satu yang dijadikan oleh Allah sebagai nasihat untuk kita adalah mati. Sehingga lo umum panggolan temulolo itu apa opatata utamola o to opatata itu utamola o ibu mahu walingat deh hutang amila itu beti. Kalau di lagu orang kaya orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Samsi Bomalingo, di Oma yang bilang lah. Ustadz mati ya? Iya. Kalau waktu itu uti ulo tame yo. Ya, bagi saya tidak jadi masalah. Saya belakangan ibu-ibu duluan boleh. Atau ibu-ibu duluan saya belakangan tidak apa-apa. Karena kalau saya duluan siapa yang ceramah? Bapak ibu yang dirahmati Allah, salah satu bentuk nasihat Allah kepada kita adalah mati. Sehingga mula Al-Qur'ani alhaqumut hatta zurtumul. Ini bentuk-bentuk peringatan Allah. Karena terkadang kita ini terlalu sibuk dengan urusan kita, lupa mati. Lupa mati. Hatta zurtumul maqabir dema monato kubur ilohea pemainate wa ubeti. Saking sibuknya. Dema monato kubur ilohea, oma kubur uti. Makanya perlu kita diberikan peringatan. Dan peringatan itu perlu diulang-ulang. Bermakna lo bangun. Medungga isya hayya ala sholah. Medungga subuh hayya ala sholah. Lohori bodebo hayya ala sholah. Asari hayya ala sholah. Magaribu hayya ala sholah. Mahualinga ulangi de isya hayya ala sholah. Diulang-ulang ilmolam poela. Jangan lupa jangan lupa sholat. Apalagi uti rijibu. Rijibu itu dah biasa dia masih mulut lom mi'raji. Mi'raji itu ya. Walu pada walu ya. Alhamdulillah. Saya sering ingatkan kepada para panitia-panitia di masjid khususnya. Mollodua tamo me'raji, mollodua tahem tabiyah. Karena begitu banyak laporan, telepon, WA, dan lain-lain. Pak Ustaz, di matam me'raji, pemahuluh-huluh atau diluari. Di mamu me'raji masa-masa main detihi. Boleh anma me'dungga sepuh ngguh-ngguh. Ibu. Ibu kono ibu-ibu teh. Ya rumah ini mau itu sudah mengada hati. Ibu, undang yang so, me'eraji to tihi, tunggak kali jam tabia. Unggu-ungguni tabia, me'eraji to da unggun lo tabia. Proses bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya wasaqqal malakani sadrahu syarifah, dimandikan hatinya dengan air zam-zam, jaduhum tuhran ala tuhri, yang bersih tambah bersih, yang mulia tambah mulia. Jadi hati Nabi Muhammad itu bukan dibersihkan dengan air zam-zam, tapi dimandikan. Kalau bahasanya disucikan dengan air zam-zam, berarti kalimili Muhammad itu mengkotolmu. Padahal Al-Qur'ani makilo posambilio makilo eya. Maka dabal fu'adu ma'ro'a. Dimandikan, bukan disucikan. Jaduhum tuhron ala tuhri. Yang bersih tambah bersih, yang suci tambah suci. Terus proses dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
naik ke pintu-pintu langit, tembus sidratil muntaha, mustawa monade arasilo eya. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut oleh Allah dengan salam yang istimewa. Assalamu alaika, bukan assalamu alaikum. Assalamu alaika ilmola, karena assalamu alaikum itu umum, tetapi ini tunggal khusus untuk Muhammad. Assalamu alaika. Sampai menerima perintah sholat, jadi utita meme ragi tadi hukum ulita biya lapatame dunga waktum tabiya jam tabiya mohimbu mohimbu sadakala ta mohimbu lah. Jadi anu bolo wolo tah meme ragi tadi watu watia jam tabiya jauhi sadaka mokrugi sadaka. Oh, ami mau diusat mana anak atau tarekat, di tarekat himbu loh. Dia tarekat yang mengajari odito. Ini yang sering saya luruskan di mana-mana. Kenapa merusak nama baik citra tarekat? Semua ulama-ulama ahli tarekat itu orang-orang yang rajin ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Ulang ya turusi karena poela bangun. Hayya ala sholat, bodi hayya ala sholat. Mengingatkan kepada kita semua tentang kewajiban sholat. Yang bila mau ulangnya uti bangun, bode bolo tacue. Hayya ala sholat, bodi bokar tumu, kiu-kiu. Yang kedua, yang terus berulang apa? Haji. Ulangnya uti haji. Setiap tahun, sekarang sementara digodok. Biaya hajinya yang 59, yang 69. Usulan dari Menteri Agama sementara digodok di DPR. Karena memang sekarang itu di... Karena minggu lalu saya kasih manasik, dua minggu lalu saya kasih manasik di asrama haji, penyampaian dari Kakanwil Kota Gorontalo, Ibu Dr. Mistawati, beliau sampaikan di sana semua serba naik, hotel naik 300%, hotel naik 300%, jadi sementara digodok. Tapi mudah-mudahan tidak naik seperti itu 69. Semuanya ini orang yang mau mundur, ini yang semua berangkat tahun ini kalau soal 69. Karena berat. Bila dong gak malah corona itu abadi. Ya bila tahan petal nasi kuning gudung tika. Ya. Corona, gudung tika. Ya. Setiap tahun diingatkan tentang tentang haji. Dan haji itu disampaikan oleh Allah, manistata'a ilaihi sabila. Haji itu diperuntukkan, diwajibkan kepada mereka yang mampu. Tetapi Allah itu maha alim, Allah itu maha cerdas, maha tahu. Sehingga dalam rukun Islam demamola pulitio haji. Yang pertama sahak, yang kedua sok, yang ketiga zak, yang keempat puah, yang kelima ha, dema mola pulitia uti haji. Kenapa? Diberikan kesempatan kepada yang belum mampu untuk menjadi mampu. Belum mampu haji saya, posahadatipo. Belum mampu haji saya, potabiapo. Belum mampu haji saya, tunaikan zakat. Belum mampu haji saya, kopuasapo. Seiring dengan kita menunggu yang mampu menabung. Karena terkadang to'olah atau potija mampu hatiak ustad lapat aku HP 5 juta. Jamanku lapat aku tali HP 5 juta
iPhone. Ya, mampu wah tiap usah lah, tak mau tali otak. Kita halatnya itu memang gak kiamat. Mutal walau ayat itu. Satu saja ayat yang diperhadapkan kepada kita, marapa itu pak. Ma ayat walau itu. Fabi ayi ala irabbikuma. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustai. Ini yang menyelidik jaman kok. Ini yang bilang-bilang tidak mampu. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustai. Hemole jaman kok. 8 tahun atau 300 juta otaliyah. Maka jangan bilang tidak mampu. Insya Allah. Tetapi insya Allah ini pun dibaringi dengan ikhtiar menabung. Ada HP 2 jual 1 tabung haji. Ada oto 2 jual 1 tabung haji. Ada kambing 2 jual 1 tabung haji. Ada sapi 2 jual 1 tabung haji. Ada rumah 2 jual 1 tabung haji. Ada istri 2. Saya tidak bilang jual ya. Dua panggil haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya doakan semuanya pergi haji. Amin. Ya, karena Allah memberikan kemampuan kepada yang mau. Berapa banyak tajam mampu, karena ada kemauan lo onak ada haji. Dulu almarhum tahu di Lepobano, penjaga sekolah SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Ketika manasik, saya yang kasih manasik di SMA. Ada beberapa orang guru, saya kasih manasik, termasuk beliau penjaga sekolah. Status beliau sampai meninggal PTT. Pegawai tidak tetap, TTP tetap tidak pegawai. Jadi muka belakang sama. Ya, menaik di sekolah itu aku jalan kaki dari Lekobalo ke SMA 1. Tapi yang luar biasanya, kepala sekolah belum di sekolah, dia sudah di sekolah. Kepala sekolah sepulang dia masih di sekolah. Kadang dia pulang dari sekolah, nanti sudah habis sholat isya. Setelah saya kasih manasik, doa pemberangkatan, santap siang bersama, saya coba tanya, tanggulnya tika aku, mungkin di sini ada lulusan SMA 1 kota. Kak aku, walau lo mula utima menak di haji buti. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ini masyarakat sekolah SMA Negeri 1 kurang lebih 1000. Dengan guru-gurunya, tata usahanya. Setiap hari ketika semua guru pulang, ketika semua siswa pulang, terkadang polowa dia tutuau tato sekolah. He mohon ketika aku mengumpul botol aqua bekas, mengumpul gelas-gelas aqua bekas, itu saya kumpul setiap hari dan saya jual dan itu saya tabung. Hasil tabungan itulah pergi haji. Yang bela BPJT mau nak deh haji. Kenapa? Karena ada kemauan, maka Allah beri kemampuan. Tetapi berapa banyak orang yang mampu, ya mau nak deh haji. Otom tali oto, belem tali bele, obangi mak tali bangi, ba obalangga tali balangga, oh iya lo menikah ulangi. Ya mau nak deh haji. Kenapa? Karena tidak ada kemau. Maka yang paling utama, niat dan kemauan itu harus ada. Mudah-mudahan semua pergi haji ini. Amin. Tapi ingat, yang belum buka tabungan, buka besok. Berikhtiar sebulan 100 ribu, berikhtiar sebulan 50 ribu. Selebihnya biar Allah yang atur. Ia tahemo ngatur rezeki. Ikhtiar tugas kita. Rezeki Allah yang atur. Saya dulu menabung haji begitu, Bu. Tabung kadang 25 ribu, kadang 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Sampai satu ketika saya ceramah takjil di JDS keluarga Paneo,
ceramah takziah. Salah satu yang hadir, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris Panai, dan orangnya masih hidup. Silakan dicek. Selesai ceramah, kebetulan pintu hui karena waktu itu mau ngatur arwah jajah Muhammadiyah kan. Muhammadiyah tata ya toh. Pintu hui. Makan-makan selesai ceramah pulang. Dulu saya masih pakai motor Jupiter NX. Motor Lekomik. Ya. Perasaan macam ada orang ikut dari belakang. Siapa yang baku ikut belakang ini? Saya belok kiri, dia belok kiri. Saya belok kanan, dia belok kanan. Ah, pulang saja. Pulang, masuk ke rumah, assalamualaikum. Buka baju, duduk. Kira-kira sekitar 10 menit. Tiba-tiba so ada yang batoki di dapur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka pintu dapur. Pak Prof. Kenapa so lewat dapur? Tidak. Ultima itu ada perlu pati ustaz. Mana tima itu? Bercerita di otot. Jual tima itu tunggu di otot. Oh iya, bismillah. Saya pakai kemeja dulu Pak Prof. Kebetulan saya buka pakai kaos kutang. Buat kemeja. Lemas oleh otak. Oleh Ibu Ma'o. Pak Ustaz. Kebetulan saya ada rezeki lebih. Ini untuk di Pak Ustaz. Bu. Amplop coklat. Yang pakai panang. Sudah sama dengan amplop di sini. Amplop di sini kok putih tak? Putih Pak Prof, Pak Dokter. Iya. Itu envelope coklat. Pakai di petani lagi. Apa kata li ibu, ibu haji. Pak Ustaz, ini saya niatkan untuk Ustaz pergi haji. Ijatnya mau di petani hal. Ini niat lo tahu, oh, tidak boleh putuskan orang punya niat. Saya niatkan ini agar Ustaz pergi haji. Subhanallah. Malepo yawati. Ada 2 menit saya diam. Saya bilang, Ibu Haji, makasih. Saya sudah tidak tahu mau ucap apa. Selesai cerita, Pak Prof dan istrinya pulang. Waktu itu polo-polo palinya. Nah, dia belum mau nanti emplok. Kebetulan, mahitua yang pertama kan, tanya, kenapa Abah? Ini di Pak Prof, adakah sekamari emplok? Tapi dia bilang hanya untuk pergi haji. Ibu tahu berapa DP isi? Ibu tahu DP isi berapa? Mau suka tahu? Tanya Pak DP orang langsung. Ini DP orang masih hidup. Ketua Takmir Masjid Sabilur Rasad, UNG sekarang. Luar biasa. Jadi saya sering bilang, menabung tugas kita. Ikhtiar tugas kita. Rezeki biar Allah yang atur. Yang penting foto hitam mau niati. Foto hitam mau niati. Ini muka-muka orang pergi haji semua ini. Amin. Kita suka pergi haji kok nih. Amin, amin. Pergi haji, amin. Amin. Biar rezeki Allah yang atur. Ayam saja tidak sarjana demi anak banyak ada kesempatan. Modal lo malu apa dulu? Bo, ceker-ceker-ceker patok makan. Ceker-ceker-ceker patok makan. Ya sarjana, semua anaknya dikasih makan. Kenapa yang sarjana kalah dengan ayam? Maka biarlah rezeki Allah yang atur, ikhtiar tugas kita. Satu hari 2.000, satu bulan 30.000 tabung. Satu hari 2.000, satu bulan 30.000 tabung. Jangan ras, jangan lihat itu sedikitnya. Lihat niat dan ikhtiar. Selebihnya urusan Allah. Ketiga, azan, haji, dan yang ketiga yang terus berulang apa? Mati. Ulangnya utipate. Sudah berganti-ganti tempat takziah kita datangi, berganti-ganti orang yang meninggal kita datangi, berganti-ganti penceramah takziah kita dengarkan. Uti to silo takziah botian pahetah walotoh wali kira-kira mamah wali. Benar tidak bu?
Mauulangnya utibate. Begitu sayangnya Allah kepada kita, berulang-ulang kali diberikan teguran. Japolo oli patamate. Di. Jangan lupa ma. Fa'akthiru bidzikril maut. Ingat-ingatlah, perbanyaklah mengingat tentang ma. Mati. Maka malam hari ini kita yang hadir wajib-wajib tapi sabi salah. Kita nggak amila beti orang yang ditegur oleh Allah, orang yang dinasehati oleh Allah tentang ma kafa bil mauti wa idon bode bo maju kumupate mali nasehati. Ketiga yang terakhir, semua kita mengharap husnul khatimah. Ya kan? Husnul khatimah. Tidak ada yang tidak mau husnul khatimah. Karena itu yang dipesan dalam Al-Qur'an. Tadi di khutbah Jumat kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, janganlah kalian mati, illa kecuali wa antum muslimun, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam. Allah tidak berpesan tentang tempat, kalau mati, mati di Mekah, tidak. Kalau mati, mati di Madinah, tidak. Kenapa? Karena tidak semua orang di Mekah itu husnul khatimah. Tidak semua orang di tanah suci itu husnul. Ya Abu Lahab loh ila tetomol. Ya Abu Jahali. Sehingga tidak perlu tempat di mana. Dimanapun kita mati, yang paling utama husnul khatimah. Ada yang tanya kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kalau mau mati itu hari apa bagus ya? Kira-kira hari apa bagus? Bu, semua hari. Ah, pengakali semua hari bagus. Hari yang tidak bagus, apalagi kalau tanggal-tanggal tua. Oh, maafi lehelo, mampola lahu. Kata Sayyidina Abu Bakar, mati yang bagus itu hari Jum'at. Karena Jum'at itu Sayyidul Ayyam, olongnya lodulahu. Sehingga tuh Jumat itu khusus, spesial. Dialu tapi ya wajibu pakai khutbah dialu, lohori, asari, magaribu, isya, subuh dia khutbah. Satu-satunya sholat wajib khutbah Jumat. Dari semua sholat fardu ain pakai khutbah itu pun Jumat, maka khutbah itu masuk rukun wajib diikuti. Tidak boleh ada celengan yang berkeliaran ketika khatib sudah di atas mimbar. Jamuani, mokba tali jumaati uito. Kutih bedah latihan di hati behemo khutuba tinggal uti cereng kerakan ya kan. Itu merusak Jumat. Tidak boleh ada aktivitas kecuali memperhatikan khutbah. Apalagi kita hemo hutuba lapa tak tentu di luar bohemo lo topo rumo hutuba woto bele di mahi kamar istete bahaya tadi. Dalam kitab Irsyadul Ibadi to di muka lo pintu lo tihi to pak, karena luar itu mau cuma adi itu kan bapak ibu-ibu tidak wajib. Ada beberapa golongan yang tidak wajib Jumat, termasuk musafir, anak-anak, dan ibu-ibu. Wajib Jumat itu laki-laki. Timidu Jumat itu di muka lopi tulotihi, Allah tugaskan satu malaikat. Di semua masjid, satu malaikat itu di muka lopi itu. Mengolah, mencatat orang yang datang ke masjid hari Jumat. Yang datang awal waktu itu kira-kira jam 10. Pahalanya sebesar onta. Unta tuau pak. Pak, oh iya, bersama bung ngolo-ngolo. Oh, dianjak, oh, hawa putih.
pahalanya sebesar onta. Yang datang waktu kedua kira-kira mas setengah 11, pahalanya sebesar sapi, polo sapi pak. Tapi pada pedong kemari sapi. Yang datang waktu ketiga pahalanya sebesar kambing. Yang datang waktu keempat kira-kira macam 11, pahalanya sebesar ayam. Yang datang waktu terakhir kira-kira mas setengah 12, polo putih itu pahalanya. Hei dah halal dia tak nak nak meradik ini bahaya kamar dia boleh untuk puluh. Boleh untuk puluh oleh munti ini bahaya kamar dia nak main. Itulah taksis, itulah kehususan hari Jumat. Tidak ada sholat wajib yang diawali dengan khutbah kecuali Jumat. Sayyidul ayyam olongnya lalu lahulu ya lalu nabi. Tapi ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Sayyidina Ali, jawabannya beda lagi. Ya Ali, kalau mati itu hari apa bagus ya? Kata Sayyidina Ali, hari yang paling bagus, hari yang paling mulia, hari yang paling agung, hari yang paling istimewa. Lo pulito napasimu, banda-banda kalimah la ilaha illallah. Mau jumaati ke, mau sahutu ke, mau ahadi ke, yang paling utama lo pulito napasi banda-banda kalimah la ilaha illallah. Itu yang disampaikan oleh Nabi man akhiru kadabihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya lo pulita mola polo hemo kalima la ilaha illallah masuk surga. Maka dua jawaban ini bisa dipakai. Hari Jumat bagus karena memang hari yang mulia, mati di hari Jumat. Maka mudah-mudahan semua ibu-ibu mati hari Jumat. Jumat minggu depan. Sebabnya itu cuma minggu depan atau tahun depan. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah husnul khatimah. Itulah husnul khatimah. Tidak memilih tempat di mana saja. Yang penting la ilaha illallah. Yang penting mati dalam keadaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alamatus sa'adah. Tanda orang yang husnul khotimah itu bagaimana? Sa'adah, gembira. Orang yang gembira ketika menghadapi sakarat. Tiga po iyo-iyo maka. Ada yang begitu toh? Ada. Saya berulang-ulang kali menyaksikan orang begitu, Bu. Sehingga orang yang menyaksikan pun kagum. Gak ada hati omak boi itu. Lo pulita mola napasi tinggal boi iyo-iyo maga gak sama kalau tatu tuluh. Ada? Mudah-mudahan semua bisa seperti itu. Alamatus sa'adah. Tanda orang yang digembirakan oleh Allah. Gembira. Orang kalau sudah gembira, Bu. Pernah baca kisah Nabi Yusuf? Ketika wanita-wanita itu melihat wajah Nabi Yusuf, mereka terperangah. Mereka terpesona dengan cahayanya wajah Nabi Yusuf. Saking terpesona mereka dengan wajah Nabi Yusuf, tanpa mereka sadari, yang mereka kupas bukan buah-buahan, tapi mereka mengupas jari-jari tak rasa. So tidak dapat rasa yang ada kupas bukan buah-buah, poso tangan sendiri yang ada kupas. Kenapa? Terpesona dengan wajah Nabi. Bo, kalau wajah Nabi Yusuf saja bisa membuat orang tidak sadar tangannya dipotong-potong, apalagi wajah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Maka mudah-mudahan semua kita ketika sakaratil maut
dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Maka banyak-banyak bersolawat. Kalau wajah Nabi Yusuf sholat ustaz bu tawalat ya pokulhu padeti bu Nabi tidak pernah marah orang sholat pakai ayat pendek, tidak pernah. Tetapi Nabi pernah menegur sahabat yang pakai ayat panjang. Ada sahabat Nabi demi idu mutabi ya pokulhu lohori pulhu, asari pulhu, magaribu pulhu, isa pulhu, subuh pulhu, hari ini pulhu, besok pulhu, lain-lain tak buat pulhu tadi. Sampai jamaah sokosan, mereka lapor ke Nabi ya Rasul, tipe itu apa itu an mengimam okulhu terus. Olang apa okulhu tadi? Kata Nabi undang dia, undang. Nabi tanya, ilongan lah uti timi itu mengimam pokul uti jamak man lapur mai mengimamu ya pokul hu terus ikul hu kul hu. Apa jawab dia? Ya Rasul, ayat ini berbicara tentang keesaan Allah. Kul huwallahu lam yalid walam, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat ini berbicara tentang keesaan Allah. Saya jatuh cinta kepada ayat ini ya Rasul. Apa kata Nabi? Cintamu kepada kulhu mengantarmu ke surganya Allah. Alhamdulillah. Buka-buka kulhu sama ini. Tapi Nabi pernah menegur ada seorang sahabat yang imam sholat isya di salah satu musola, kalau istilah kita sekarang musola, di pinggir kota Madinah. Ayat yang dia baca pemangelio pateha sholat isya empat rakaat surah Al-Baqarah. Hampir tiga juz bu. Oh, sholat isya hampir tiga juz, hitung-hitung tiga juz, satu juz sembilan lembar. 9 kali 3. Nah. Hemotabiati omato di balaka ma polo-polo pali. Ma'am pali rematik asam urat. Selesai sholat lapor ke Nabi ya Rasul. Temuan long imamu. Bila panggilio Al-Baqarah ya Rasul. Ayah ada aja long imam. Kata Nabi undang Mu'az. Undang ditanya oleh Nabi Mu'az. Long imamu isai oh banali ya Rasul. Bilomangi Fatihah Al-Baqarah benar ya Rasul. Mau fitnah. Hanya akan menimbulkan fitnah. Kenapa menimbulkan fitnah? Karena makmum di belakang kualitasnya tidak sah, tidak sama. Ada kelas kul huwaula, ada kelas inna a'toina, ada kelas alam nasrah, ada kelas sabihisma. Orang yang kelas kul huwaula pemakdu mahesabi isma matem bede tem bede. Tapi kalau orang yang kelas sabi isma makdu mahina ataina aman of ina ataina. Apalagi uti polima puasa. Tak pusing adi takbir masjid mengatur tamung imam. Makanya anu mengatur tamang imam ucap pakai talobet. Tersuperboyu anak akbar. Elahirrahmanirrahim. Lahu wani ngapolo deh kuandang di pelepat apa teh. Tersuperboyu. Makanya anu puasa ibu yang orang lihat itu cuma dua. Bu, anu puasa dulu. Yang diperhatikan selama Ramadan bu dua. Abis sholat asar yang dorang mulia jadwal buka puasa.
sampai yang bakal sebuka sebentar hari kedua, hari kedua. Wah, tadi apong. Mahaha paling itu, orang ambil apong tadi. Siapa yang bakal sebuka sebentar hari ketujuh? Wah, bubur ayam malu iya uti. Oh, tanggulnya bubur ayam malu iya. Ya, ternyata bukan bubur ayam, bubur roi karena sayang. Yang kedua, yang orang mulia itu apa? Habis sholat maghrib, lepas tak melalui buka. Tak mau, laulah kakak kata. Yang orang mulia, jadwal imam tarawih. Siapa yang Pak Imam Sabantar? Oh, itu super boy. Mau pindah dulu anak. Maka yang beban paling berat menghadapi Ramadan itu takmir masjid, mengatur imammu. Beban paling berat. Karena harus menyesuaikan dengan keadaan makmum. Maka sering saya sampaikan, mari jadi imam, jangan beratkan makmum. Jangan berat. Beratkan, apalagi tamtabiyah 23, tamtabiyah 23, anu tabiyah isa alam nasra saja, alam nasra al-haku selesai. Karena ilang-olah, nampak tak malam isa doko 23 rakaat. Uti mau tabiyah 23 rakaat, long imamu isa tetap pakai sabi hisma. Kasian makmu. Kan mau ayat itu tabiyah itu dah sunnati. Wajib itu Fatihah. Bu. Wajib tetapi itu Fatihah. Mau ayat itu sunnah. Artinya sekalipun tidak ada ayat yang dibaca tetap sah sholat. Waladhallin amin Allahu akbar. Sudah sah. Omatilah lebe. Maka ambil saja ayat yang pendek-pendek. Yang biar makmum pun senang, tidak merasa beban. Apalagi ma 15 malam ke atas, kalau tak mau elaman deh, kalau tak mau hilah horden, horden di pantai, horden boy guys. Ini kelas-kelas makmum harus kita perhatikan agar kita jadi imam disenangi mak. Kenapa jadi imam disenangi makmum? Karena salah satu yang tidak mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat, imam yang tidak adil. Imam yang tidak adil. Dan yang dinaungi oleh Allah, ditolong oleh Allah di hari kiamat, imam yang imamun adil. Maka harus adil. Ati Allah lapat tak malah uti nombor 23 rakaat ah mau isapin nombor alam nasra wa puluhu ya mongol. Bahkan saya sering sampaikan di mana-mana. Waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar sah. Karena alif lam mim bukan tiga huruf tapi satu ayat. Ayat pertama dalam surah al maka sah sholat. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah. Karena Yasin. Bukan dua huruf. Tapi satu ayat. Ayat pertama dalam surah. Yasin. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu Akbar sah. Karena hamim bukan dua huruf, satu ayat. Ayat pertama alif lam ra sajadah. Hamim sajadah. Asal jangan sambung. Hamim po'u itu bupati. Anma hamim po'u bupati. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kalau kita ingin dibahagiakan ketika sakarat, jaga so, jangan lupa so, jangan pernah tinggal so, sholat. Ingat-ingatkan ini anak-anak mau sholat bu. Dulu kita orang begitu, apalagi kalau malam, cepat tidur uti mau bangun subuh. Sekarang kan tidak ada yang begitu, cepat tidur uti, sekolah paling kan terlambat di bubur macubi.
kita mau ingat di pengalaman kami nanti. Sehingga yang dia ingat cuma ibu guru yang jahat sekali itu, dia mencuri, boleh kita, dia mencuri. Tapi kalau kita belajarkan mereka, ingatkan mereka tentang sholat, cepat tidur, mau bangun subuh, maka itu tertanam. Sebelum tidur mereka ingat-ingat, oh sama tidur, mau sholat subuh, sama ingat, betul, tertanam itu, Bu. Cuman kalau selalu kita ingatkan hanya tibu guru mau cubi, tipak guru mau cubi, enak di Mongolion. Kedua, agar kita dibahagiakan ketika sakarat apa? Birrul walidaini, berbakti kepada orang, berbakti kepada ibu dan anak, ayah. Berbakti kepada ibu dan papa. Ya Allah, ya Rabbana. Syukur-syukur yang masih punya orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya panjang umur. Sehat lahir batin. Ya, karena masih ada doa yang diijabah oleh Allah. Doa orang tua kepada anaknya makbul. Seperti doaku kepada umatku. Lebih spesial ibu. Doa ibu kepada anak makbul. Seperti doaku terhadap sahabatku, kata Nabi. Maka ibu-ibu, karena doa ibu itu makbul seperti doa Nabi kepada sahabat Nabi, maka hati-hati dalam berbicara. Jangan tukar namai ngoi ngoda amaru parpok timimpul maitong. Kurang ajar mana? Mau di kepala batu menjadikan buah anak lo lagi, oh? Ibu, ibu, anu dia warak lo lagi, ti ibu tita. Lagi da'a. Hati-hati. Doa ibu itu makbul seperti doa Nabi kepada sahabatnya. Maka bicaralah yang doa-doa yang baik kepada anak-anak. Doa yang baik-baik. Mudah-mudahan orang yang akan mendoakan kita itu mamolato kubur waladun soleh ya da'ulah. Anak-anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Itu yang setiap hari akan kita dengar mamolato kubur. Mengah itu to kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. To kubur itu ingah-ingah. Bilangolah. Tak bangu-bangu wala untuk. Kita mendengarkan di alam barzakh bang azannya anak kita. Maka berbaktilah kepada orang tua. Ada peribahasa, dulu kita diajarkan peribahasa di sekolah. Satu orang ibu mampu bisa menghidupi 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa menghidupkan 1 orang ibu. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Betul. 1 orang ibu mampu menghidupkan 10 orang anaknya. Dia tidak makan, anaknya makan. Dia tidak beli baju baru, anaknya pakai baju baru. Ibu. Bukan cuma makanan, bukan cuma baju baru. Bahkan ibu rela tidak puasa Ramadan hanya untuk anak. Betul tidak, Bu? Yang puasa yono di papa dia, hati Allah dipindong hemolutu. Hanya untuk menyusui anaknya, dia tinggalkan kewajiban di hadapan Allah. Di puasa yono di papa dia, hati Allah tipi, hati Allah behli 3 bulan. Hanya untuk anaknya dia tinggalkan kewajiban di hadapan Allah puasa Ramadan. Tetapi sangat menyedihkan ketika anak-anak itu mulai besar dan dewasa, mereka tidak punya perhatian kepada ibunya. Ponak mai debede no iyo kalau ada waktu mau singgah. Ponak mai debele uti iyo kalau tidak sibuk mau pika sana. Iyo mau lia-lia dulu. Begitu banyak alasan. Dan dari anak bawa tamani, ponak mai kita orang ada di abnormal, oke anak OTW. Coba
Makanya tidak ada ibadah seorang anak yang akan mengantarkan ke surga selama dia durhaka kepada orang tua. Tidak ada amal ibadah hajimu, puasamu, zakatmu, umrohmu, zikirmu, apapun yang kau kerjakan, selama kau sakiti hati ibumu, selama kau sakiti hati ayahmu, mula bingung surga paitua. Maka jangan sakiti perasaan orang tua. Orang tua, mohon maaf kepada bapak-bapak, pak. Jangan cuma karena istri kita sakiti hati ibu. Pak, ya Allah, ya Rabbah. Semua pindah di belakang itu sauna. Aduh, helikopter. Pak, hadita. Jangan sakiti hati ibu hanya karena istri. Istri itu kata Nabi milik suami, tapi anak laki-laki milik ibunya. Seorang anak laki-laki menafkahi ibunya, menafkahi ayahnya tanpa izin istri sah, berpahala. Tetapi ingat bu, seorang istri menafkahi orang tuanya tanpa izin suami, dosa. Oh, mantap. Tambah dos. Habisnya baru anak belum dapat. Oh, ada. Oh, yang bilang so habis saya belum dapat saya. Saya ini FO, jangan ambil dos. Jangan. Maka Bapak Ibu mari, kita yang masih punya orang tua, hormati, sayangi, sanjung. Walaupun itu mertua, jangan beda-bedakan. Apa kata Nabi? Kau hormati ibu mertuamu, Allah ampuni dosa ibu kandungmu. Kau hormati ayah mertuamu, Allah ampuni dosa ayah kandungmu. Artinya apa? Tidak ada be. Dua-duanya orang tua. Jangan pergi di rumah mertua, singgah dari mall, sok belanja macam-macam. Cuma datang ke selia, mak kita ada beli ini, kita ada beli warna, pulang. Kamu suruh lihat kalau ini orang lain kasih lebih untuk di mama ada pilih ini ada kasih lebih satu oleh mama. Berarti bapak bibi dari mall ini ada pilih ini. Baru suruh bapak pulang ulang. Mati Allah. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ibu ayah kita yang hidup Allah muliakan hidupnya. Amin. Ibu ayah kita yang sudah wafat Allah tempatkan dalam surga. Amin. Itu yang kedua, birrul walidain, berbakti pada orang. Ketiga yang terakhir. Bolos 10 menit. Ketiga yang terakhir, orang yang dibahagiakan Allah ketika sakaratil maut. Siapa? Istasil arham, yang menyambung silatu, mari. Bu'wi tepahu, tidak ada yang lain. Hablum minallah wa hablum minannas. Bu'wi tepahu, ya. Sudahlah uti mohihi ya lotab. Sudahlah uti henge-henge ta lotab. Mate. Tama yang aku buru, ulu-ulu tau. Tama ngali aku buru, ulu-ulu tau. Tama lihumilate, ulu-ulu tau. Tama karja tak putok, bode bo ulu-ulu tau. Tama tabia milate, bode bo tau. Tama minta uri, bode bo tau. Tama doa, bode bo tau. Tanak namai detajia, bode bo tau. Anu bolok itu papa, tia terusi lo tau. Menungga itu mati, timas patro udah punak lahir lagi kubur. Sepatu roda . Boleh buat tahu Allah anu boleh itu papa saya turun silo tahu minum gak itu mati timah eskapan terkaya lo hilang kuburu. Bu pak mari jaga silatu rahim. Ustaz
orang hina-hina saya, biar mulut mereka yang kotor, tapi jangan hati kita yang kotor. Ustaz, orang bicara-bicara saya, biarkan itu mulut mereka yang kotor, asal jangan hati kita yang kotor. Mate, mate. Belum saat ini kita rasa lima menungga masa kasakara mak beto-beto. Mau lari di mana? Mak ade utonu ito. Mau kemana? Jangan dulu ketika sakaratil maut mau ngotong ito. Buat ade buat tahu-tahu kalau tanah anak mai bina buat menyatau nih. Kosok-kosok sana pada PKK ade menyatau. Maka bukan tugas kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Bukan tugas kita membalas keburukan dengan keburukan. Tugas kita menjaga silaturahim. Jaga silaturahim. Tidak usah pusing dengan orang mau bicara apa. Itu urusan orang. Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau punya rumah di kaki bukit. Di atas bukit ada rumah orang Yahudi. Kebetulan wolo WC. WC lota Yahudi beti pas di atas rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Setiap hari kotoran air kotoran kamar mandi jatuh di rumahnya Imam Hasan Basri dan beliau tampung di loyang. Satu saat Yahudi ini datang bertamu. Selamat pagi, pagi, Pak Imam. Oh, mari-mari masuk. Cerita. Dalam dialog itu, dalam cerita, tiba-tiba Yahudi ini dapat lihat ada loyang. Dia perhatikan, ini air dari mana? Astaga! Dari kamar mandi saya. Dari WC saya. Lalu sang Yahudi tanya kepada Imam Hasan Basri, Pak Imam, seberapa lama begini? Tiba Imam ada tampung-tampung saya pe air kotoran. Seberapa lama? Kenapa tiba Imam tidak bilang pas saya? Apa kata Imam Hasan Basri? Sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun dia bersabar dengan kejelekan orang. Dan itu tugas kita. Tidak usah balas. Tidak usah. Allah tidak buta. Tugas kita bukan membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau dia memaki, kita balas dengan memaki. Apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama suka memaki. Kalau dia mencaci, kita balas dengan mencaci. Apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama suka mencaci. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Selama kita masih bisa sabar-sabar. Tidak mampu melihat ke atas, sujud ke bawah. Bisik di bumi, langit bergetar. Sabar saja. Berapa lama kita orang mau sabar, Ustaz? Baina sittina wa sab'in. Umur kita hanya 60-70 tahun, kata Nabi. Hanya sebatas itu kita bersabar. 60-70 tahun. Selebihnya, jannah. Innallaha ma'as. Allah bersama orang sabar. Makanya lo umum panggolan atau mulolo tiga hal tidak apa lo tahu tapi lo sabar lo tahu. Biar nanti orang mau tak apa tapi jangan orang basabar ah. Kenapa? Karena orang sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Popo oyo tiyo o iya karakaraja. Innallaha ma'as sabirin. Maka tidak perlu kita doa jelek-jelek juga. Oh, mudah-mudahan mana mencelaka unti. Mudah-mudahan mana bentar matabrak. Jangan, tidak usah. Tidak perlu kotori hati kita. Tidak perlu kotori lisan kita. Tidak perlu kotori pikiran kita. Tidak perlu kotori apa-apa. Tidak perlu. Sabar saja. Sabar saja. Ustaz berat kalau ringan DP hadiah kipas angin. Karena ini berat DP hadiah sorga. Sabar saja. Allah. Dulu ada ulama besar tahu lo tapa lo belajari ke Makkah kurang lebih 30 tahun hikmah lo tahu ituan samadi ituan samadi itu ibu an mengolotama lu ohe mahile izini
izin sama tetangga. Mohide izin wa dia mongolota malu ala dia. Mohide izin wa dia mongolota malu ala dia. Sampai anaknya itu heran. Aba de ono talo mola malu alohi lau tau. Tunggu he mohide izin. Jawaban beliau sederhana. Uti malu a, uti malu a to bele, banari, bo, elai mola uti ya, uti malu a, uti he momonggari de pula lo tau. Hemo ngili-ngili to teras lo bele lo tau. Itu yang dimintakan halalnya. Itu hubungan silaturahim. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat lahir batin. Yang sakit semoga Allah sembuh. Berniat haji semoga Allah kabul. Yang berniat umrah semoga Allah segerakan. Yang belum ada jodoh, Allah kasih jodoh. Jodoh yang baik-baik, jodoh yang soleh dan salihah. Rumah tangga yang belum punya keturunan, semoga Allah beri keturunan. Keturunan yang soleh dan salihah. Yang banyak berutang di koperasi. Yang banyak berkredit, semoga Allah beri rezeki yang banyak. Rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, agar mudah melunasi hutang. Semoga kita semua husnul khatimah. Semoga kita semua husnul khatimah. Semoga kita semua husnul khatimah. Kepada almarhumah, semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah terima seluruh amal baiknya. Dilip pahalanya, dunia khilaf dan salahnya. Semoga almarhumah ditempatkan dalam syurga. Amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afat ad da'im fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ka min al hammi wal hajan wa من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Lebih dan kurang tolong disempurnakan billahi taufik wal hidayah. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.